Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salata wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'an. Sobat PR yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berada di hari-hari yang sungguh Allah berikan nikmat kepada yang hanya Allah berikan kekhususan hari-hari ini kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang Allah cintai, yakni hari-hari di bulan Ramadan ini. Yang mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keberkahan, memberikan banyak keindahan, memberikan banyak kemuliaan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan kelak nanti ketika kita sudah selesai di bulan Ramadan ini, Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sobat PR yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu hebatnya orang yang berpuasa, yang bersaum di bulan Ramadan ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai orang yang bertakwa. Ini jelas tidak mudah menjadi orang yang bertakwa, apalagi melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan itu kita dididik oleh Allah. Yang pertama, karena bulan Ramadan adalah bulannya pendidikan, ya. Dari mulai sahur, kemudian berbuka, kemudian melaksanakan aktivitas di malam hari, aktivitas ibadah qiyamul Ramadan, itu merupakan bentuk pengaturan Allah untuk mendisiplinkan kita, untuk mendidik kita. Bukan hanya itu, puasa juga bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga puasa juga menahan diri kita untuk mengendalikan hati kita, mengendalikan lisan kita, khususnya mengendalikan hati terhadap perbuatan-perbuatan hati yang Allah larang. Bahkan dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Hadis tersebut menunjukkan bahwa banyak orang yang berpuasa, ya, mereka tidak hanya mendapatkan pahala puasa, karena mereka hanya puasa secara lahiriah, tetapi secara batiniah mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sobat PR yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian apa filosofi dari bulan, selama bulan Ramadan ini? Filosofi yang bisa dimunculkan adalah, misalnya, bulan Ramadan bukan hanya bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, tetapi bulan Ramadan adalah bulan untuk mendisiplinkan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ketika bersahur, berbuka, ibadah sholat, termasuk qiyamul Ramadan, Allah sudah menentukan waktu-waktunya. Termasuk juga Allah sudah menentukan batasan-batasan ketika di siang hari antara suami dan istri. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah dalam mendisiplinkan orang-orang yang beriman khususnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberikannya syariat Ramadan ini dapat meningkatkan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama adalah hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi jernih, hati kita menjadi orang-orang yang ikhlas, yang ridho dalam melaksanakan amal-amaliyah, yang insya Allah Allah akan terima itu. Sobat PR dimanapun Anda berada, marilah kita untuk senantiasa menjaga ibadah Ramadan kita dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang Allah muliakan. Bukan hanya ibadah saum saja, tetapi juga yang paling intinya dari saum adalah menahan diri. Bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi juga bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan kecintaan kita kepada selain kepada Allah. Karena nafsu
ini bisa menjerumuskan, nafsu amarah ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kehancuran yang tentu saja tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat PR dimanapun Anda berada, yang terakhir marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita, memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kinerja kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.